Puan cantik tersenyum-senyum. Suara merdu si murai batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat 3 Juni 2022, kami tim Humas Rujiba akan meliput penilaian WBBM Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjung Pinang di Kanwil Kepulauan Riau. Mari kita lihat sama-sama apa saja kegiatan persiapan teman-teman tim ZI dan POJA Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Pinang mempersiapkan untuk penilaian wilayah birokrasi bersih melayani di Kanwil Kepulauan Riau. Mari kita lihat ke dalam persiapannya. Teman-teman, inilah ruang sekretariat WBK WBBM kita. Mari kita lihat ke dalam persiapan tim KUPT Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Pinang. Izin Bapak. Ini Bapak Karutan kita, Bapak Eri Eriawan, yang nanti akan menjelaskan paparan di Kanwil Kepulauan Riau bersama tim POJA pengawasan dan asrotnya Bapak Ridwan. Inilah yang akan kita tampilkan nanti di Kanwil Kepri. Oke, ini persiapan teman-teman dari tim YLL sebelum kita berangkat ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Kita intip-intip dulu. Semangat komandan YLL. Diam, relax. Kata-katanya Mas Kul, sejatinya kalau kamu belum jadi apa-apa jangan banyak omong dulu Mas. Cakep, gak akan didengar Mas. Sekarang kita akan memasuki ruangan tata usaha Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Pinang bersama peserta yang sudah ada di dalam untuk mempersiapkan. Oke. Nah, ya, ini dia. Ibu Nomi Oprasinta yang sudah cakep. Nanti akan menyiapkan, menyajikan dari POJA SDM Bu ya. POJA 1. POJA 1 Manajemen Perubahan. Oke, semangat Ibu Nomi. Ini Pak Ipul. Pak Ipul dari POJA mana Pak Ipul? 2. POJA 2. POJA Tata Laksana. Tuis. Gimana persiapannya Pak Saipul? WBBM. Kata-kata penjaranya boleh? Apa ya? Penjara. Penjara tidak akan pernah tutup. Kecuali kiamat. Kita senantiasa melaksanakan pelayanan lewat darat, laut, dan udara. Wes. Semangat Pak Ipul. Radio Rujiba. Udara tanpa batas. Rujiba berjaya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia teman-teman persiapan POJA Manajemen Perubahan bersama ketua POJA-nya Ibu Miza. Kata-katanya Bu, buat semangat kita, tim Rujiba kita untuk mempersiapkan penilaian. Jangan lupa berdoa, dimulai dengan niat, bismillah, semangat. Rujiba berjaya. Kan ke ruangan POJA Akuntabilitas yang diketuai oleh Bapak Sabri Huda. Kita masuk ke ruangannya. Permisi Bapak. Ini dia Bapak Sabril Huda, Ketua POJA Akuntabilitas. Gimana Bapak persiapannya untuk POJA Akuntabilitas? Kami sudah siap untuk mewujudkan Rutan Tanjung Pinang meraih predikat WBBM. Rujiba berjaya. Oke,
selanjutnya kita akan menemui Pak Agus selaku Ketua Pokja Penataan Sistem Manajemen Sumber Manusia. Pak Agus, selamat pagi. Minta pagi. Waktunya sebentar, gimana persiapannya dengan Pokja Bapak? Kami siap. Mudah-mudahan bukan Tanjung Pinang masuk penilaian BOBM. Oke. Amin, amin, rabbal alamin. Rujiba berjaya. Jaya. Rujiba berjaya. Rujiba berjaya. Sip. Alright. Siapannya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah 20 menit perjalanan dari rutan kelas 1 Tanjung Pinang, kita telah sampai di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Di belakang kami inilah rekan-rekan tim Yel-Yel yang akan melaksanakan Yel-Yel untuk penilaian nantinya. Tim Sri Kandi kita yang baru saja hadir di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Oke, kita akan review semangat mereka masing-masing. Ibu Miza gimana, masih semangat? Semangat! Rujiba berjaya! Sri Kandi lagi bersolek. Gimana Yunita, masih semangat? Semangat! Oke! Okay. Bumil dua orang! Kita tetap semangat demi Rutan 1 Tanjung Pinang menuju WBBM. Situasi persiapan teman-teman tim Yel-Yel kita yang lagi memakai songket dan tanja rapi-rapi untuk persiapan. Rujiba berjaya. Ini ada dengan Bro Panja. Bro Panjitan, gimana Bro Panjitan, semangatnya masih? Masih semangat buat hari ini, tetap doain dan dukung kami menuju WBBM. Rujiba berjaya. Bawa apa nih? Oh ini dia bu, dokumen-dokumen kita. Woi, tebel banget. Coba lihat. Masih semangat bro? Semangat bro. Mantap. Rujiba berjaya. Asik. Semangat Mas Ridwan. Semangat bro, menuju WBBM itu bukan mudah, tapi tekad kami, tekad api membara seperti batu bara bro. Oke, let's go. Izin Ketua, gimana Ketua menurut pendapat Ketua? Apanya? Kekuatannya? Kekuatan WBBM kita sangat luar biasa. Sini sangat terasa aura panas dan semangat dari teman-teman Rujiba yang akan melaksanakan penilaian dan menanti detik-detik penilaian yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM bersama tim penilai internal. Luar biasa sekali, sangat terasa di sini. Rujiba, adakah pemasyarakatan di datamu?
Sebetulnya kami dari Humas Rujiba mau minta pendapatnya sebentar. Iya, ini udah enggak apa-apa. Ya. Oke, Bu. Salam hormat, Bu. Dari kami tim Humas Rujiba mau minta pendapat Ibu gimana kira-kira menurut Ibu pendapat Ibu tentang paparan rumah tanam kelas 1 Tanjung Pinang? Berdasarkan des evaluasi tadi, semangat karutan, semangat semua pegawai itu luar biasa. Memang untuk effort menjadi satker BBBM itu memang harus lebih lagi daripada WBK ya Mas ya. Tapi tadi sudah tercermin sekali bahwa Bapak dan pegawai semuanya sudah menunjukkan effort luar biasa untuk menuju BBBM. Gitu. Menurut Ibu kira-kira kami ini berhasil nggak kalau? Insya Allah. Nanti kita berusaha di panel ya Mas ya. Hasil dari sini akan kita bawa ke panel. Makanya tadi kami minta untuk inovasi apa yang menjadi unggulan. Semoga itu lolos di panel dan bisa masuk ke TPN. Sebenarnya TPN itu pasti akan melihat dari komitmen dari kasatker, pegawai, dan saya rasa tadi sudah tercermin sih. Semoga lolos. Terima kasih Bu, salam hormat dari kami Humas Rujiba, terima kasih banyak. Sukses. Rujiba, berjaya! Rujiba, berjaya! Rujiba, berjaya! Oke, Sobat Rujiba, inilah keseruan kami sebagai peserta dan tim penilai setelah melaksanakan penilaian. Rupanya tim penilai ingin juga mencoba atribut dan khas Melayu yang diperkenalkan oleh Sri Kandi Humas Rujiba. Bisa kita lihat di belakang keseruan mereka yang ingin mencoba menggunakan atribut khas Melayu Kepulauan Riau. Juga salah satu ibu dari tim TPI yang sedang didandani oleh salah satu pegawai rumah tahanan kelas 1 Tanjung Pinang, Ibu Nomi Utrasinta, sudah terlihat cakep-cakep dan mempersiapkan buat foto sebagai kenang-kenangan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Cuman kita yang buka kuncinya dulu ya. Tunas Pemda Pemayaman, jadi hackernya ini pencetusnya. Karena kan ini kan apa kemarin dia? Teknik Batam kan? Iya TB kan? TB Pak. Jadi jangan dibilangin Kevin. Lagi on TB. Ini lagi on nih. Gak apa. Jadi sengaja masukin Tunas Pemda Pemayaman biar ngales. Siap. Kan itu pas pula aku yang ditanya kan? Siap. Berhubung ada teman-teman 2017 yang mendampingi, ya itu, jadi bukan hanya sekedar teman-teman ikut serta atau apa, juga ada andilnya. Jadi kalau misalkan ada ide baru atau apa, yang namanya kami yang tua-tua kan nggak awam. Siap. Justru teman-teman yang muda ingatkan yang tua, kan itu. Pokoknya bukan hanya WWP yang kita ini, teman-teman juga dari masuk kantor sampai pulang kantor, nah itu kita bantuin. Siap. Cuma kalau misalkan nanti jangan kita minta bantu dari makan pagi sampai hasil makan lagi tadi kayak Pak Arutan kan. Siap, benar Pak. Terus gimana Pak perasaan Bapak setelah penilaian kita tadi? Agak sedikit lega atau gimana, atau masih ada beban kerja kita berikutnya untuk selama penilaian evaluasi berikutnya? Ya, alhamdulillah kasih info aja Mas ya. Siap. Umur gimana? Kalau saya sendiri sih luar biasa. Luar biasa ya. Saya berharap kita ini lulus PBBM. Amin. Jin Bapak, kami dari Humas Rujiba, gimana menurut pendapat Bapak tentang pemaparan Rutan 1 Tanjung Pinang kepada tim TPI hari ini? Saya rasa sudah cukup memenuhi unsur yang dipersyaratkan ya dari tim penilai internal. Akan tetapi nanti akan sama-sama kita lihat pada tanggal kurang lebih 19 bulan Juni tahun 2022 ini, bahwa di situ setelah tim panel nanti rapat baru kita akan terima hasilnya mengenai lulus
seleksi atau tidaknya Rutan Tanjung Pinang dalam meraih WBBM tahun 2022 ini. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi pendapat Bapak Dodo Fudoli selaku Ketua ZI Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang. Semoga Rutan 1 Tanjung Pinang dapat mencapai WBBM. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik Ibu, gimana menurut pendapat Ibu tentang kegiatan hari ini setelah penilaian Ibu sebagai Ketua Pokja Manajemen Perubahan ya? Siap. Terima kasih. Alhamdulillah rabbal alamin. Tetap semangat. Rujiba berjaya. Kami puas, alhamdulillah semua telah tersampaikan, apalagi dengan beliau Pak Karutan sebagai role model kita sudah menyampaikan semua tentang rencana-rencana program kita yang pastinya membawa Rujiba menuju WBBM. Jadi pesan untuk kawan-kawan, tetap semangat, niatkan, terus perjuangkan. Bismillah, Rujiba berjaya. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang. Inilah nasib host setelah pulang bawa kamera semuanya. Tapi masih banyak yang ngekorin tuh di atas. Oke. Sebelum pulang kita sholat dulu. Oke. Udah santuy semua, alhamdulillah mukanya udah lega-lega semua, coba lihat tuh, denger tuh. Kosi, padahal tadi cuma diem aja, lemes-lemes diem. Kan udah selesai. Ngopi bos, ngopi. A few minutes later. Akhir dari penilaian tadi yang begitu mencekam dan akhirnya sampai di puncak acara yang kita tunggu-tunggu juga, yaitu makan sama ngopi bos. Oke, come on. Aku mau ke toilet bos, apa ini coach? Sana-sana deh. Bentar ya, aku toilet dulu. Ke toilet dulu. Ini buat kakakku, Acil. Ini bukan buat kakakku ya. Ini pelakunya. Tidak ngaku, ayo. Pasti WBBM. Pasti. Pasti WBBM. Pokoknya WBBM. Apapun yang terjadi, pokoknya WBBM. Bagus. Mantap bro. Jaya di darat, laut dan udara. Kita kuasai semuanya. Pokok WBBM. Tetap di Rujiba Station. Halo Bang Reza. Halo Bro Ridwan. Datang di Radio Rujiba. Apa kabar Bang Rina? Alhamdulillah luar biasa, baik sekali. Lelah namun tetap disyukuri nikmat. Alhamdulillah. Jadi gimana nih Bang kegiatan hari ini nih terkait paparan WBBM nih? Coba dong ceritakan sedikit. Ya, alhamdulillah kegiatannya berjalan dengan baik dan sangat lancar tadi bagaimana teman-teman Rujiba bersama tim zona integritas dari Pokja 1 sampai Pokja 6 beserta tim dan juga penilaian Kasatker Bapak Eri Irawan mendapat tanggapan baik dari tim penilai internal di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi gimana Bang untuk kedepannya harapan Rutan? Kira-kira bisa nggak merasakan WBBM nih Bang? Ya tentunya kita sama-sama berharap semoga Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang meraih WBBM. Amin. Oke, tahan sebentar ya Bro Ridwan. Kita closing kegiatan Humas Rujiba pada hari ini.
Terima kasih telah menemani kami beserta tim Humas Rujiba. Jangan lupa like and subscribe channel kami. Rujiba Berjaya.